Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 2 April 2024. Sempena ulang tahun RTM ke-78 semalam, Sabah FM mengambil inisiatif turun padang menemui pendengar sambil bersiaran di lokasi berdekatan Bazar Ramadan Lintasan Diasoka. Bersiaran selama 2 jam dari konti sementara di perkarangan bangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, peluang ini digunakan sepenuhnya untuk berinteraksi dengan pendengar. Sabah FM kemudian bergabung dengan Sabah VFM sambil mendekati pengunjung Bazar Ramadan ini. Harapan saya pada tahun ini, saya berharaplah Sabah FM dapat lebih banyak turun padang untuk jumpa pendengar-pendengar di lokasi lah, sebab biasanya mereka hanya mendengar kami di dalam radio ataupun menonton di Facebook. So ini mereka boleh berdepan dengan DJ-DJ kami lah. Menurut Felix, Sabah FM menjanjikan pelbagai pengisian menarik termasuk program interaksi dan temuramah secara langsung dari lapangan. Jabatan Penyiaran Sabah terus menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak bagi mewujudkan situasi menang-menang. Buktinya, kerjasama strategik dengan Politeknik Kota Kinabalu telah menghasilkan set pelbagai guna yang cukup menarik. Wartawan Gabriel Michael Stone ada butirannya. Set pelbagai guna berasaskan kayu ini dihasilkan sepenuhnya oleh pelajar Diploma Teknologi berasaskan kayu Politeknik Kota Kinabalu PKK. Set ini mula digunakan menerusi program Kami Ba ini bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-78 semalam yang menampilkan pengarah PKK Dula Muluk sebagai tetamu jemputan. Rancangan ini yang bersiaran secara langsung dari lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Alhamdulillah, saya rasa kerjasama ini perlu diteruskan di masa-masa akan datang. Bukan hanya terhad kepada penghasilan set, kita juga mengharapkan dari segi penghasilan lain seperti menghasilkan pakaian untuk penyampai-penyampai kita. Peluang bekerjasama dengan RTM membuktikan pelajar program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, PKK mampu memenuhi kehendak industri sesuai revolusi perindustrian sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Bila ada projek macam ni, secara automatik pelajar kita dapat nilai tambah lah. Mereka akan menggunakan pemikiran mereka, kemahiran tangan mereka, menghasilkan suatu produk yang bermutu tinggi. Personally, saya sangat berbangga dengan hasil tangan pelajar-pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Memang daripada segi reka bentuk, dari segi pembuatan, pemotongan kayu, dari wood finishing, kemasyapan dan pemasangan. Reka bentuk set ini yang menerapkan motif Borneo Sabah memberi kelebihan kepada RTM kerana ia sesuai digunakan untuk pengembaraan program di mana-mana lokasi. Kita akan gunakan untuk ke semua program-program Jabatan Penyiaran Sabah yang melibatkan di lokasi lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi inilah. Maksudnya apa saja, tak kisah dari segi perhimpunan pagi, dari segi hari RTM yang kita lihat sekarang ini ataupun mungkin rancangan TV, KBI versus ataupun dari segi hiburan. Sesungguhnya kerjasama strategik ini bukan sahaja membantu meningkatkan kemahiran pelajar, malah menghasilkan produk yang memberi manfaat kepada Jabatan Penyiaran khususnya RTM Sabah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kerjasama strategik yang mampan mampu mencapai kejayaan yang membanggakan. Gabriel Michael Stone, RTM. Pertubuhan bukan kerajaan NGO di negeri ini disaran agar terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk menjayakan agenda Malaysia Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamad Akin berkata, kerjasama seumpama juga penting agar usaha membangunkan negara dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Saya fikir engagement seperti ini ataupun libat urus seperti ini yang menuntut pimpinan supaya turun ke akar umbi akan dapat memberikan gambaran yang sebenar dan dalam masa sama dapat kita percepatkan proses untuk membantu mereka.
Datuk Seri Syamsul menyatakan demikian kepada RTM selepas ziarah Ramadan di beberapa kampung di Putatan dan Tanjung Aru. Seramai 12 ketua isi rumah terdiri petugas Barisan Hadapan, ASNAF dan golongan B40 menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian daripada Pertubuhan Kasih Nadi Rakyat Malaysia Kasih dalam majlis ini. Hampir 400 pelajar antarabangsa dijangka mendaftar untuk sesi pengambilan baharu pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS September ini. Kemasukan lebih ramai pelajar antarabangsa, khususnya dari negara Arab, China dan Eropah, akan memberi impak signifikan terhadap budaya universiti dan pelajar. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan optimis interaksi antara pelajar tempatan dan luar negara mampu melahirkan siswa dan siswi yang lebih holistik dan berpandangan jauh. Kita meramalkan bahawa akan ada lebih banyak lagi permintaan daripada pelajar-pelajar antarabangsa untuk belajar di Universiti Malaysia Sabah. Datuk Abdul Rahman memberitahu RTM selepas program Hidupkan Ramadan bersama pengerusi Lembaga Pengarah UMS dan komuniti Masjid Al-Akmal Haji Jaafar, Kampung Karambunai. Sementara itu, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, UMS akan melantik ejen di luar negara untuk merekrut pelajar mengikuti pelbagai program di UMS. Saya sekarang ini tengah merancak untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan beberapa universiti di luar negara, termasuk negara-negara ASEAN dan juga negara-negara seperti China, Jepun, Korea. Ada banyak MOU telah kita meterai. Loji rawatan air batu putih Kinabatangan perlu diselenggara dan dibaik pulih dengan kadar segera bagi memenuhi keperluan penduduk di 18 buah kampung sekitar Sukau. Masalah itu dipercayai disebabkan kegagalan pam air yang tidak dapat beroperasi sepenuhnya kerana keadaan air terlalu cetek. Kita berharap Jabatan Air dapat mempercepatkan, membantu rakyat, apatah lagi waktu masa El Nino kemarau yang berlaku di seluruh negeri Sabah. Datuk Johari berkata demikian kepada pemberita dalam program Jelajah Ramadan Gagasan Rakyat Sukau di Masjid Ali Sulaiman, Kampung Sentosa Jaya. Seramai 40 golongan ASNAF menerima sumbangan Ramadan di Masjid Ali Yusuf, Kampung Batu Putih dan Masjid Ali Sulaiman, Sentosa Jaya, Kinabatangan. Sebanyak 1,000 bungkusan bubur lambuk diagih-agihkan kepada pengguna Jalan Utara Tawau. Sumbangan itu hasil program Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah bersama anggota Tentera Regimen 516 Askar Watania Tawau. Program Julung Kali diadakan bersama tentera ini merupakan permulaan kepada lebih banyak program kerjasama di antara kedua-dua pihak. Kami ada sediakan 1,000 pek bubur lambuk dan juga minuman untuk agihkan kepada askar juga dan juga masyarakat dekat luar sana. Jadi terutamanya di kawasan kukusan inilah. Program ini adalah program CSR antara orang awam dan juga pihak tentera, di mana aktiviti ini adalah satu aktiviti yang baik di mana dapat mengeratkan hubungan awam dan pihak Regimen 516. Terutama Regimen 516 merupakan pasukan askar watania. Sementara itu, disandakan lebih 300 pek bubur kacang diagihkan Pertubuhan Kebajikan Amal Prihatin Sandakan kepada penduduk sekitar Batu 12. Program turut diisi dengan pengagihan makanan dan minuman sebagai juadah berbuka puasa, selain gotong royong membersihkan kawasan masjid dan tanah perkuburan. Kami daripada pertubuhan ini bukan setakat di bulan Ramadan ini sahaja, maka kami punya program dan seterusnya dari bulan ke bulan. Alhamdulillah bukan ini saja, kita akan membersihkan kuburan maupun masjid manapun tapis yang memerlukan berhubung dengan tenaga kami, insyaAllah. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.